Ada juga nih fansnya kita nih Pak Mangut ya, yang suka skatingan tampang mujairnya. Aduh, mantap sekali nih. Mangut, Mangut ya. Masih di 91,2 FM Radio Nuansa Giri. Nah, itulah temannya Tampang Mujair katanya ya. Waduh, ini yang Tampang Mujairnya gimana ini Pak Mangut? Waduh, ini Pak Mangut yang setiap hari ini mengkonsumsi yang namanya HG pantas sehat selalu ya. Terima kasih ya Bapak ya, sudah kita juga bergabung. Waduh, ini hujannya lebat sekali di kawasan Nuansa Giri ya. Nah, ada anginnya lagi ya. Itulah cuaca yang kita hadapi saat ini ya. Ini sambil mesaput miringan dirinya siaran katanya Ibu Losari Yasin lagi sebenarnya. Ya hujan lebat begini gimana ya. Ya terus ambil selimut, pokoknya tidur menikmati dan kenangan tetaplah di 91,2 FM Nuansa Giri ya. Nah sekarang ini akan saya ajak on air yang mau bergabung, silakan di 0818020912 ya. Saya akan terima nih penelpon yang masuk dulu ya. Silakan masuk ya di 0818020912 ya. Silakan masuk ya. Selamat malam Dede Nugi di sini. Selamat malam Dede Nugi di sini. Ya, selamat malam. Iya, malam. Dengan siapa ini, Ibu? Mek Nyoman di kawasan Sangker. Gimana cuaca di sana Mek Nyoman? Ya. Sama juga hujannya. Ya. Oke, yang penting tetap mengkonsumsi yang namanya HG ya. Ya. Biar sehat selalu ya. Ya, terima kasih Mek Nyoman. Ya, sudah ikut di bergabung. Tembangnya apa dulu nih? Tembangnya Ice Trisnawati ya. Ice Trisnawati apa itu judulnya ya? Ya. Dana Asmara, oke silakan salamnya untuk siapa nih? Salam dulu ya. Ya silakan. Selamat malam. Lagi Bu Ayureo, selamat malam. Selamat ini Pak Grandi, selamat malam. Ini lagi kan di kawasan Jakarta, selamat malam. Ya. Ya, semua fans HGG. Semua fans, oke. Ya, semua fans HGG. Terima kasih. Terima kasih, Nyoman yang ada di kawasan Alas Sangker juga ya. Sudah ikutan bergabung sebagai penelpon yang kedua ya. Nah, saya akan terima ini penelpon yang ke apa namanya kedua ya. Silakan ya. Tadi yang pertama salah saya bicara. Maklum hujannya lebat sekali nih ya. Silakan di 0818020912 ya. Silakan masuk ya. Silakan ya. Selamat malam Dede Nugi di sini. Malam. Ya, dengan siapa ini? Siapa? Dadong Dao. Yang ada di mana ini? Bungkulan. Dadong Daud. Ya. Oke, silakan. Apa dulu nih pasalnya Dadong? Ya. Jamu tetes yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Silakan. Apa dulu tembangnya nih Dadong? Apa itu? Buaya bun, buaya buntung. Iya, silakan. Salamnya untuk siapa dulu nih? Semuanya saja. Iya.
Terima kasih Dadong Dao yang ada di bungkulan ya, sudah ikut bergabung juga yang. Nah, saya sekarang akan terima di penelpon yang ketiga. Silakan di 08180202912 ya. Silakan masuk ya. Ada juga nih pensia kita yang sudah ikutan. Selamat malam Pendi Nugi di sini. Selamat malam. Dengan siapa ini? Siapa? Dengan Darmi di Widya Sari ya. Oke, silakan Nugi. Apa dulu nih passwordnya nih? Yang ketiga ada apa lagu dong, rekam sering on. Iya. Ya. Terima kasih buat ibu yang ada di Widya Sari ya, sudah ikut dan bergabung dengan nuansa dan lawasnya di Linggi juga ya. Nah, itulah ketiga on air yang sudah diterima juga nih di malam ini dengan tembang dan lawasnya. Kemudian ada juga nih yang sudah bergabung nih Pak Ketut Saputri di Penarungan ya, yang mau tembangnya minta tembang AB Mesti dengan Sonia. Sudah tadi saya putarkan itu ya. Bunda Ayu di kawasan Bungkulan juga ikut mendengarkan nuansa dan lawasnya ini. Yang mau kirim salam dulu buat semua keluarga Nuansa Giri dimanapun berada katanya ya. Kalau bisa putarkan tembangnya yang Romo Irama katanya. Oke, terima kasih buat Bunda Ayu ya yang sudah ikutan juga bergabung dengan Nuansa Dangdut Lawasnya ya. Ada juga ini dari Bapak Semari di Bonting juga. Selamat malam Pak Semari di Bonting ya. Ini pokoknya tembangnya mantap sekali Bang Dede ya. Ini mau kirim salam dulu nih buat apa namanya fans dia Dangdut ya Lawas ya. Ada juga ini siapa lagi ya? Bapak Artambun di Selangjane juga sudah ikutan bergabung, selamat siang Artambun ya. Oming di kawasan Pujungan bersama Agung Surya juga tak pernah absen dengan nuansa lama ya. Nah, itulah tiga onere yang sudah diterima juga pada malam ini. Begitu, marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang siapa lagi ya, Ice Tresnawati. Buku harian.